sangat kejam bila penderitaan umat manusia diperdagangkan oleh manusia lainnya tanpa tata krama. Bahkan melibatkan suatu organisasi global yang seharusnya bertugas mensejahterakan umat manusia di dunia. Terasa perih luka di hati ini tergores ada ketidakadilan yang kedua dalam kurun waktu semenjak akhirnya flu burung di Indonesia. Tanpa saya sadari, melelehlah air mata menelusuri pipi dan menetes di meja Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang membentang di depan saya. Betapa tidak bergunanya saya ada di sini bila saya biarkan ketidakadilan ini mengoyak hak manusia untuk hidup bersama di dunia. Inikah yang disebut oleh Bung Karno sebagai neo-kolonialisme? Ataukah exploitation the home by home? Ataukah neo-kapitalisme? Ataukah imperialisme? Apakah saya harus diamkan saja hal ini berlalu begitu saja? Ataukah saya harus berbuat sesuatu untuk melawannya? Tapi siapakah saya? Ya Allah, bukankah saya hanya seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari negara yang tidak pernah berani melawan kemapanan di dunia meskipun penuh ketidakadilan, kecuali pada zaman Bung Karno dulu? Kita merdeka tapi tidak berdaulat. Kita berdaulat tapi tidak merdeka. Bukankah kita harus merdeka sekaligus berdaulat? Agar kita menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa yang bermartabat, atau hanya akan menjadi bangsa yang kerdil. Tuhan, Kau berikan virus flu burung kepada bangsa ini, sekaligus membuka mata hati kami untuk membangkitkan kesadaran berbangsa yang bermartabat dan berdaulat. Saya yakin harus berbuat sesuatu untuk umat manusia. Sudah dua ketidakadilan yang saya catat dalam hati, yakni ketidakadilan WHO dalam mengatur pendistribusian obat-obatan pada keadaan outbreak dan sharing virus yang sangat tidak adil. Namun, masih ada satu lagi ketidakadilan yang tidak kalah menyakitkan hati. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, yakni adanya kasus klaster yang terbesar di dunia di Tanah Karo dengan kematian 7 dari 8 orang bersaudara yang menderita flu burung. Para pakar dari WHO yang hampir semuanya epidemiolog menyimpulkan bahwa klaster yang terjadi di Tanah Karo adalah suatu kejadian penularan antar manusia, human to human transmission. Kesimpulan yang menurut saya sangat sembrono, sangat gegabah. Tetapi WHO Indonesia dengan arogannya meyakinkan semua wartawan dalam maupun luar negeri bahwa sudah terjadi penularan antar manusia di Indonesia. Bahkan CNN dengan headline news menyiarkan ke seluruh dunia bahwa telah mulai terjadi penularan flu burung antar manusia di Indonesia. Yang artinya pandemik flu burung yang ditakutkan umat manusia sedunia sudah mulai. Saya sangat marah. Mengapa WHO, suatu organisasi global di bidang kesehatan, mengambil kesimpulan segegabah itu? Bukankah belum dilaporkan adanya perubahan bentuk dan fungsi mutagenesis dari DNA virus flu burung yang ditemukan di Tanah Karo? Segera saya menghubungi teman saya, Profesor Sangkot Marzuki, seorang ilmuwan molekuler biologis yang cukup dikenal di dunia dan saat itu menjadi pimpinan lembaga AIDS-Man, dengan harapan akan menolong saya untuk membuat sequencing DNA virus flu burung dari Tanah Karo. Dan saya mendapat jawaban yang melegakan bahwa laboratorium AIDS-Man mampu mengerjakan sequencing DNA. Maka dalam waktu yang singkat, pemeriksaan sequencing spesimen virus H5N1 yang berasal dari Tanah Karo dilakukan. Sambil menunggu hasil sequencing DNA tersebut, dari detik ke menit, pikiran saya terfokus pada masalah ini. Sebab betapa dahsyat akibatnya bila isu penularan langsung antar manusia di Indonesia menjadi suatu berita yang dipercaya. Negara kita akan menghadapi masalah besar, karena pasti akan diisolasi. Tidak boleh ada sesuatu pun yang keluar dari Indonesia,
dan juga tidak ada yang boleh masuk ke Indonesia. Detak ekonomi akan berhenti, apalagi bisnis pariwisata pasti akan tamat. Saya tidak bisa membayangkan. Yang jelas saya harus berbuat sesuatu untuk menepis ataupun menolak pernyataan WHO tersebut. Dengan rasa marah dan kesal, tetapi saya tetap yakin bahwa saya ada di pihak yang benar. Maka saya mulai bersuara. Pertama, saya tegur keras WHO Indonesia dalam menyimpulkan sesuatu yang belum tentu betul dan mempunyai konsekuensi yang berat bagi negara Indonesia. Seharusnya, masalahnya didiskusikan lebih dahulu sebelum memberikan kesimpulan ke CNN. Saya heran, mengapa kesimpulan yang begitu penting dibuat secara sembrono? Tidak mengertikah mereka bila kesimpulan itu menyangkut nasib lebih dari 240 juta rakyat Indonesia? Saya meminta ke WHO regional agar staf WHO Indonesia yang bertanggung jawab membuat isu itu diberitakan CNN dikeluarkan dari Indonesia. Permintaan saya ini adalah sangat relevan karena orang seperti itu membahayakan negara kita. Protes berat saya tujukan kepada Dr. Samley, pemimpin WHO Searo. Kedua, saya pertanyakan, bagaimana data sequencing DNA virus dari Tanah Karo yang dikirim ke WHOCC? Bukankah gambaran sequencing DNA akan membuktikan apakah penularan tersebut terjadi dari manusia ke manusia, ataukah dari ayam ke manusia? Ketiga, segera cabut berita di CNN atau saya akan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kemudian, konferensi pers saya gelar. Ratusan wartawan dari dalam maupun luar negeri berduyun-duyun datang. Saya nyatakan bahwa berita tentang penularan flu burung secara langsung dari manusia ke manusia di Tanah Karo adalah tidak benar. Karena bila benar, korban yang pertama adalah tenaga kesehatan yang merawat mereka. Dan kematian di daerah korban akan sangat banyak. Bukan puluhan tapi mungkin ribuan. Yang paling penting untuk menyimpulkan penularan langsung dari manusia ke manusia tidak cukup hanya berdasarkan data epidemiologi seperti yang dilakukan oleh WHO, tetapi harus dikuatkan dengan data virologi yang merupakan bukti pasti. Dengan pernyataan saya itu, dunia mulai ragu. Dunia mulai mempertanyakan. Telepon genggam saya terpegang erat di tangan selama 24 jam, karena pasti akan datang pertanyaan dari mancanegara atau dari mana-mana. Ternyata betul. Dimulai dari kantor-kantor berita, radio, dan TV. Reuters, Inggris, AFP, Prancis, Xinhua, Cina, Kyodo, Jepang, ABC, Australia, BBC, London, Puerto Rico, Al Jazeera, CNN, dan tentunya kantor berita nasional, Antara, serta banyak lagi. Mereka ingin mengkonfirmasikan berita tersebut. Telepon genggam saya sangat membantu meredam isu yang sangat berbahaya tersebut. Wah, untung wartawan dalam negeri tidak begitu tanggap menangkap isu yang sensitif ini, sehingga tidak sangat merepotkan saya dan staf saya yang memang sudah sangat repot. Tidak ingat lagi hanya berapa jam saja tiap malam saya bisa tidur. Bahkan saya takut tidur karena takut kehilangan momentum perkembangan flu burung yang memang sangat menakutkan. Akhirnya, hasil sequencing DNA virus flu burung dari Tanah Karo menunjukkan suatu virus H5N1 yang masih identik dengan virus H5N1 sebelumnya di daerah lain di Indonesia. Hanya memang, ada sedikit perubahan yang menunjukkan virus Tanah Karo ini agak lebih ganas dibanding dengan virus sebelumnya. Namun, struktur lainnya masih sesuai dengan virus yang menular dari binatang, ayam ke manusia. Tetapi tetap saja masyarakat internasional seperti tidak peduli. Seolah-olah kurang percaya dengan hasil sequencing yang dilakukan di lembaga AIDSman hanya karena lembaga tersebut belum pernah diakreditasi oleh WHO. Saya heran mengapa WHO tidak mengumumkan temuannya ini. Mengapa saintis, ilmuwan sedunia juga diam saja? Saya yakin kalau mereka mengumumkan data sequencing ini, CNN tidak berhak mengatakan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.